dalam bagian yang berikutnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tiadalah Muhammad itu malaikat, dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'al qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah sekiranya dia mati, mati sakit, ataupun dia mati dibunuh dalam peperangan, maka tumit-tumit kamu berpusing, kamu murtad, berpaling tadah daripada Islam. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Dan sesiapa yang tumitnya berpusing, yakni murtad, bila Rasulullah SAW mati, dia berpusing, murtad, maka dia tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah memberi balasan yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersyukur dan bernikmat yang diberi oleh Allah. Dan nikmat yang paling besar ialah nikmat agama Islam. Ayat ini diturunkan apabila tersebutnya berita bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Khumaiyah. Ibnu Khumaiyah, seorang kafir, dalam keadaan kelam kabut itu telah berjaya mengejam batu ke wajah Nabi SAW, menyebabkan mukanya berlumuran dengan darah dan gigi hadapannya patah, terjatuh dalam lubang. Lalu Ibnu Khumaiyah mengisytiharkan bahawa dia telah membunuh Muhammad. Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Disebarkan berita itu. Bila dengar bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh, menyebabkan ada yang lembek, terus lembek. Rasulullah sudah mati, tak tahu nak buat apa. Ada di antara mereka yang Rasulullah sudah mati, habis khadanya sajalah perjuangan kita. Ada di antara mereka yang berkata, kalau sesudah Rasulullah sudah mati, kita sambung perjuangan perjuangan dia dan kita mati bersama dengan dia. Mari kita mati bersama dengan Rasulullah. Kalau kita mati bersama, ada yang begitu. Ada yang lemah semangat. Dan mengikut satu riwayat, dalam kebingungan itu ada satu kumpulan balik ke Madinah. Dengan kuda balik ke Madinah. Lalu bertemu dengan para muslimat yang menunggu berita. Apa berita? Bagaimana di Uhud? Lalu dia beritahu Rasulullah sudah wafat. Lalu muslimat mengambil batu mengejam mereka yang balik ini. Mengapa kamu balik kalau Rasulullah sudah mati? Pergi kamu mati dengan Rasulullah. Pergi. Mereka dihalau balik. Pergi ke Uhud semula. Dan di sana ada gulungan munafiqin. Gulungan munafik yang berpura-pura Islam, yang bohong Islamnya. Sekarang kita hantar utusan kepada ketua Abdullah bin Ubay, ketua JKK kita, Abdullah bin Ubay. Beritahu ke dia bahawa, atau utusan kepada Abu Sufyan, supaya Abu Sufyan mendapat berita kita ni belah lihat dia. Kita belah lihat dia. Beritahu ke Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik yang telah cabut lari ke Madinah itu. Beritahu ke dia supaya kita ni sebenarnya bukan dengan Muhammad, kita dengan dia juga. Kita berani dia juga, bukan ikut Muhammad, tidak. Beritahu dia ke Abu Sufyan untuk menghantar mesej kepada Abdullah bin Ubay. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada mereka semua. Muhammad ialah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul adalah manusia. Manusia mengalami sifat-sifat manusia mesti mati. Begitulah juga rasul-rasul zaman dulu. Ada di antara rasul-rasul zaman dulu yang mati sakit. Macam Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain-lain. Nabi Sulaiman, Nabi Daud mati sakit. Dan ada di antara rasul yang mati syahid dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lain yang dibunuh oleh musuhnya mati syahid. Allah Ta'ala tak jadikan semua nabi-nabi itu takluk. Selang tak jadi apa, bakar tak hangus. Nabi Ibrahim tak hangus bakar. Tapi Allah Ta'ala ada di kalangan nabi itu yang mati syahid. Disemleh, dipancung leher oleh musuhnya.
macam Nabi Yahya yang dibelah jasadnya dengan gergaji macam Nabi Zakaria, yang dibunuh dengan berbagai-bagai cara nabi-nabi itu. Adakah sekiranya Muhammad mati, sama ada mati biasa kerana sakit ataupun mati dibunuh, lalu kami berpaling tadah daripada Islam, murtad, keluar daripada Islam, adakah kamu masuk Islam kerana Muhammad ataupun kerana Allah? Kamu masuk Islam kerana apa? Kerana Muhammad ke kerana Allah? Barang siapa yang murtad, yang berpaling tadah, dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Kalau seluruh makhluk ni pakat lawan Allah Ta'ala belaka, macam itulah juga Allah Ta'ala. Tak jadi apa. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah dengan nikmat Islam, yang tetap dengan Islam, yang tak berpaling tadah, yang tak berpusing fikiran dia, penderian dia tak berpusing, tetap bersama dengan Islam dan menjadikan Islam adalah nikmat yang paling besar yang tak boleh dijual dengan nikmat yang lain. Itu makna nikmat yang paling besar. Islam ni bukan harga RM50, bukan harga guning seguni baju, bukan harga seguni berah, bukan harga berjuta, bukan harga dunia dan segala isi. Islam ni adalah nikmat yang tak boleh dijual beli. Barang siapa yang bersyukur pada nikmat Islam, yang tak jual Islam, tak berpaling tadah dengan Islam, tetap dengan Islam, hidup, mati, menang, kalah, tenggelam, timbul, di atas, di bawah, sakit, senang, tetap bersama dengan Islam, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang besar kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi SAW. Atau Nabi sudah wafat, tak bergerak lagi. Maka para sahabat dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, nano. Sayyidina Umar jadi nano. Rasulullah tak mati. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku pancung leher, kata Sayyidina Umar. Rasulullah hanya pengsan saja, macam Nabi Musa pengsan ketika bermunajat menghadap Allah Ta'ala. Jangan ada orang yang kata Rasulullah sudah wafat, pedang duduk tangan dia. Masih-masih senyap takut. Takut Sayyidina Umar. Termasuklah puak-puak menafi. Oh, Islam pun takut juga. Lalu Abu Bakar datang. Bakar rumah dia jauh sikit. Datang dan masuk ke bilik putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan tengok Rasulullah sudah wafat. Memang wafat, nyata wafat. Mengucup jasad Rasulullah SAW. Tudun kain selimut, keluar. Keluar terus ke dalam masjid dan menyampaikan ucapan. Di sinilah ketokohan Sayyidina Abu Bakar menandakan sebenarnya dia layak menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW. Dalam keadaan para sahabat sedih, Abu Bakar menyampaikan ucapan.